Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah henti-henti diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memang kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap makhluk, bukan hanya manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena memang la ilaha illallah, tidak ada pencipta yang berhak disembah kecuali Allah, dan seluruh makhluk mengetahui masalah itu kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Juga kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang 23 tahun, 13 tahun fase Mekah penuh dengan cobaan, cacian, hinaan, tuduhan bahwasanya beliau penyihir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau 10 tahun di Madinah menyempurnakan menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala, fase Madinah di mana kita sudah tahu ayat-ayat Madaniyah semuanya turun berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariat sampai agama ini sempurna, dan akhirnya sampailah agama yang mulia ini di saya dan anda semua. Maka kita sangat wajar mengucapkan assalatu wastaslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, juga alhamdulillah karena Allah mudahkan pertemuan kita yang ketiga ini dengan ihsan dan taufiknya, karena kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan membahas di pertemuan pertama tentang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pertemuan yang kedua kita sempat membahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kesempatan pagi ini semoga Allah memberkahi juga dan mengikhlaskan niat kita serta menjadikan ini tambahan ilmu yang akan menambah iman serta membuat atau mendongkrak amal saleh kita juga makin bertambah, dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan kita pada hari kiamat nanti, membahas sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu bahwasanya membahas orang-orang yang mulia seperti ini adalah membahas figur orang yang telah sempurna dari seluruh lini kehidupan. Sebagai seorang laki-laki yang menikah, Uthman bin Affan, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya Abu Umar dan Uthman dan Abu Bakar, adalah orang-orang yang sempurna menjadi suami. Dalam rumah tangga mereka sangat luar biasa dalam memimpin rumah tangganya, tegas dalam keputusan hukum-hukum Allah, tegas dalam melarang keluarganya dalam melanggar agama-agama Allah. Mereka juga melakukan kesempurnaan agama, bukan hanya monogami tapi mereka berpoligami yang sempurna. Mereka juga memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Banyak di antara keturunan-keturunan mereka menjadi ulama dan juga menjadi orang-orang saleh, serta keturunan yang tidak sedikit jumlahnya sehingga kaum muslimin bertambah. Kemudian mereka juga seorang pengusaha. Mereka orang-orang yang berhasil dari sisi bisnisnya. Lalu kenapa ada orang muslim yang masih berpatokan dengan orang-orang non-muslim, sementara ada sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah jelas-jelas melalui kita sebelumnya sukses dalam rumah tangganya menjadi seorang suami, sukses menjadi ayah, sukses menjadi seorang pedagang, saudagar yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang pun saya bisa mengatakan tidak ada muslim yang sekaya para sahabat ini. Sebagaimana akan kita jelaskan bagaimana luar biasanya kekayaan yang dimiliki oleh Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lain yang tidak terhitung kalau sekarang jumlahnya, sangat luar biasa. Dan itu akan kita lihat juga bagaimana peran mereka dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga harta tersebut makin banyak berkahnya. Juga kita lihat mereka sukses menjadi seorang pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in menjadi raja, khalifah. Dan kita lihat nanti di kehidupan Uthman bin Affan ekspansi Islam menyempurnakan apa yang telah Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhum, sampai ke wilayah Persia disempurnakan semua, sebagian wilayah Khurasan yang belum terbuka, sampai ke perbatasan Cina, dan juga seluruh Afrika takluk di tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Islam menyebar di mana-mana. Seorang raja yang sukses menyebarkan agama Islam, seorang raja yang kaya raya dari hartanya pribadi, bukan dari harta yang diambil dari pemerintahan. Seorang suami yang sukses, seorang ayah yang sukses, gitu kan. Luar biasa.
Dan yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada sebelumnya, mereka telah mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa masih banyak orang yang coba mengambil tauladan, contoh, masih mau menukil perkataan orang-orang selain mereka yang sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Cukuplah sabda Nabi SAW untuk Uthman bin Affan masyhur, ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah. Tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya? Ini satu hal yang luar biasa sebagaimana telah kita jelaskan riwayatnya. Sebelum jauh masuk ke dalam Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, saya ingin melempar sebuah pertanyaan kecil kepada jemaah sekalian, seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah ini tentunya. Maka anda boleh jawab di diri anda masing-masing. Kalau anda belum tahu jawabannya, saya akan berikan jawaban. Kalau anda sudah tahu, alhamdulillah, kita saling membagi, berbagi sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Judul kita adalah meraih surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat di sini meraih surga dengan harta, berarti ada hubungannya dengan harta. Pertanyaan saya adalah, nantum bisa jawab ke diri sendiri masing-masing, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi butuh jawaban yang dipenuhi dengan ilmu, dengan bukti ilmiah, bukan hanya sekedar jawaban biasa. Maka jawabannya, ikhwan dan akhwat sekalian, jelas iya. Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya. Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal. Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa gak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, saya akan menjawab iya. Dan ulama merincikan kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga, karena hisab mereka lebih cepat. Bukan berarti mereka mengalahkan orang-orang yang kaya. Sampai ulama berselisih pendapat dan ujung-ujungnya paling banyak pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal. Orang kaya yang suka bersyukur dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fadilah. Tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas sekalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena anda miskin pun bisa mengubah nasib. Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar. Masuk dalam takdir ikhtiar, itu potensi. Allah berikan waktu kita sama semuanya. Ya, samanya itu adalah 24 jam, semua punya mata dua, punya kuping dua, tangannya dua, kakinya dua, semua punya potensi yang sama, waktunya sama-sama 24 jam, sama-sama lahir dari rahim seorang ibu. Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju? Ini yang butuh kita ya korek. Apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata dalam Islam banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya, ulama mengatakan rukun Islam itu ada lima, semuanya wajib. Tetapi lima rukun Islam ini dari syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, semuanya wajib, cuma dibagi tiga lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib, tidak ada toleransi di situ, tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan sholat. Ini jelas, mutlak. Syahadat, tanpa syahadat seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak syahadat, oleh syahadat dia jadi muslim. Kecuali lahir dalam keadaan Islam, berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya. Karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah sholat, yang meninggalkan secara pembangkangan, sebagaimana ulama mengatakan hukum tarkus sholah amdan wa jahdan, sengaja dan membangkang, itu kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Yang kedua ikhwan dan akhwat sekalian rahimanur rahimakumullah, adalah rukun Islam yang wajib tapi masih bisa diganti di waktu yang lain. Kalau orang itu punya udzur syar'i, puasa Ramadan. Kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid dan seterusnya,
Ada udzur-udzur syar'i masih bisa diganti, tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'iddatu min ayyamin ukhra." Gantilah di hari-hari yang lain, ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, wajib tapi bagi yang mampu. Zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini. Pada saat mereka tidak punya pendapatan, mereka tidak capai nisab atau haul. Nah, nisab terus nama secara khusus, masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas dalam satu tahun masa penyimpanan harta, dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini. Enggak usah pikir zakat deh. Saya tiap tahun biar terima zakat saja. Ini pemahaman yang salah. Oh, kalau pergi haji biayanya mahal. Ya udah, saya kayaknya enggak udah pendapatan, gaji saya cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, kayaknya saya enggak mungkin pergi haji deh. Biayanya sampai 70-80 juta kalau NH plus. Maka mungkin saya tidak akan pernah haji. Ini pemahaman yang keliru sekali. Karena dia akan memvakumkan dirinya dan tidak mau mencapai target itu. Padahal sebenarnya seorang muslim, kata ulama, wajib baginya minimal niat. Mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah, saya dari tadinya menerima zakat, memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar, memasang program. Kalau tahun ini saya terima zakat, tahun depan saya ingin memberikan zakat. Dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka akan Allah SWT mudahkan jalannya dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa mengeluarkan zakat. Tahun depan belum bisa, tahun depannya lagi. Yang penting, ya Allah, jangan buat saya meninggal kecuali saya sudah mengeluarkan zakat. Itu sebuah niat yang tulus. Begitu pula dengan haji. Ya Allah, sebelum saya meninggal, saya ingin mengerjakan haji. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung, ikhwah-ikhwah sekalian. Subhanallah, dananya baru 10 juta. Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji, lalu dilengkapkan pada tahun depannya. Sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. Dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya. Ini pemahaman yang salah. Dan Anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya. Kaum muslimin, nanti akan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat yang luar biasa kehidupan mereka dipenuhi dengan ya kegemerlapan kekayaan dunia yang terjelas sumber dari yang halal, dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk ya agama ini dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua, ikhwah-ikhwah sekalian, tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya sebenarnya, punya pendapatan. Kaya ini relatif ya, bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah. Kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia dan juga bisa mengeluarkan untuk sedekah. Itu sudah kaya namanya. Karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang. Itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin berarti Ustaz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder. Bukan itu maksudnya. Tapi Anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup Anda dan bisa leluasa membantu orang lain walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka datang lalu berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya banyak sekali di Madinah ini. Mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Mereka kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja ya kegiatan berjihad, mereka berjihad." Artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan, semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami karena mereka bersedekah dengan harta mereka. Kami enggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami perbuatan amal yang kalau kami kerjakan kami bisa menyaingi mereka dari pahala sedekah mereka itu. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah salat. Umumnya gitu kan, sebagaimana ada hadis yang serupa pernah Fatimah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha untuk diberikan seorang pembantu untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu? Mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu. Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah Allahu Akbar 33." Hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan.
Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan mereka datang kembali lalu berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda Anda dan mengamalkan juga." Artinya apa? Mereka ngalahin kali. Mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan kakiat yang lain, ya, diberikan ke jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana, memotivasi sahabat yang miskin. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian, mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karunianya Allah Subhanahu wa taala. Jangan vakum, bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fa inna haraka baraka, fa inna fi harakatin baraka. Setiap gerak upaya Allah akan nilai dan Allah akan berikan berkah. Yang salah kalau seorang muslim vakum, bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini, subhanal khaliq. Lalu Anda waktu di rahim ibu Anda selama 9 bulan pernah berpikir enggak makan dari mana? Ibu kita setengah mati ngunyah makanan lalu kita mengambil saripatinya. Dia setengah mati minum yang bergizi, ya, yang nutrisi tinggi dan seterusnya, kita cuma ambil saripatinya. 9 bulan kita enggak pernah pikir makan dari mana. Waktu kita masa anak-anak belasan tahun, bahkan mungkin Anda sampai SMP SMA, itu Anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang. Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini dan seterusnya. Cuma mengeluh saja dan dibelikan. Dari mana Anda pernah berpikirkah dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah 2 tahun, 3 tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama, konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat, lalu Anda mengatakan kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan? Mana iman dan amal saleh kita? Mana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus difahami ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan ya menentukan dan memastikan janjinya sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka. Harus berupaya, berusaha, baru Allah keluarkan, gitu kan? Orang sakit kata ulama lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar. Coba tanya, konsultasi sama dokter, minum obat, ikhtiar bertanya daripada orang yang vakum duduk tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik, contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang saya ceramah, antum dengar. Kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Hadir di masjid, sholat tahiyat masjid, kita nunggu antara sholat dengan sholat, ini juga termasuk insya Allah sampai duhur nanti, kemudian hadir di majelis ilmu, banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian, kalau saya sholat, lalu teman saya juga di sebelah sholat, saya mengajak dia, tadinya dia gak sholat, saya panggil, ayo sholat ya, dia sholat. Saya dapat pahala, misal contoh saja dikasih pahala sama Allah 100, dia juga dapat pahala 100 karena dia sholat, gitu kan? Dua-dua dapat pahala. Tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah, 100 persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia. Plus, bonus, saya dapat 200 karena ngajak orang. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasanya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat? Artinya, dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta, ikhwahot sekalian. Harus punya uang, harus punya pendapatan, tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana, bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid, sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, man bana baitan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah, masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ustaz, saya enggak mampu bangun satu masjid. Enggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, semampu kita cuma ikutkan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda orang yang menggunakan harta itu besar sekali. Besar sekali gitu kan, dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung 1.000 orang misalnya, atau 2.000 orang, setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya 1 orang, saya sudah dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini? Rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali.
kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Quran, kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini peran yang paling besar dari Uthman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya. Dan subhanallah, kata kuncinya di sini, Uthman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Uthman bin Affan tidak faham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah, belum bisa membaca dan menulis. Karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah Azza wa Jal bukakan karena satu kata kuncinya. Sumbernya halal, kemudian rajin berinfak. Itu dibukain sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor? Biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan banyak, besar, mobilnya mewah. Tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya. Karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini yang dianggap prestasi dunia, ikhwan dan akhwat sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah? Bukan saya katakan Anda vakum, jangan cari ijazah. Bukan. Saya ingin membuka wacana, ternyata bukan ijazah yang mendatangkan sebuah rezeki. Tapi kita keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu. Yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sumbernya jelas, halal, dan dikeluarkan di jalan Allah, rajin mengeluarkan jalan Allah. Nah, kita yakin titipan dari Allah, maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta. Inilah yang akan kita pelajari dari figur Uthman bin Affan, seorang yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menyempurnakan, ya kata penulis buku di sini, kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan. Di sini ditulis oleh penulis, beliau mengatakan dia adalah dhunnurain, dua orang yang mendapat, ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi SAW yang akan kita jelaskan nanti. Beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya, niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu, tawadu merendah, kedermawanan, kemurahan hati, dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau mengatakan juga, pada zaman jahiliyah, Uthman bin Affan radhiyallahu termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya. Sangat baik akhlaknya, dihormatin, hartawan, tawadu, pemalu, dan kata-katanya selalu santun, sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya. Dia juga di zaman jahiliyah, subhanallah, tidak pernah sujud ya kepada berhala sama sekali, dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan menzalimi orang lain. Dan sekian banyak kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Uthman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti insyaAllah. Uthman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir 6 tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Ashabul Fil, Nabi SAW lahir pada saat tahun Fil, tahun gajah itu ya, surah Fil. Uthman bin Affan lahir 6 tahun setelah itu. Berarti perbedaan umurnya dengan Nabi SAW adalah 6 tahun. Beliau bernama Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdusyams. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Jadi beliau bertemu dengan Nabi SAW di Abdul Manafnya ya, di kakek Nabi SAW bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya, nasabnya sama dengan Nabi SAW. Beliau memiliki kunyah, julukan yang biasa dipanggil, dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki, maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama bernama Amr, maka dikatakan Abu Amr. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Dhunnurain. Dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dhunnurain ini karena beliau menikah dengan dua anak Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah. Dan Ruqayyah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang anak Nabi SAW yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri, namanya Utbah bin Abi Lahab. Tahu Abi Lahab kan tentunya? Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi SAW dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abi Lahab. Anak ini tadinya baik gitu kan, dan akhirnya Nabi SAW waktu belum diutus menjadi Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, Nabi SAW berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya baisan sama besan ini ya saling pemahamannya keliru, salah faham. Abu Lahab ini sering merasa
tetap posisinya sebagai paman. Walaupun Nabi SAW sudah menjadi besannya, Nabi SAW sudah dewasa dan punya anak pada saat itu, dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi SAW. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman. Dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Gitu kan? Menceraikan Ruqayyah. Sebelumnya memang Uthman bin Affan dalam beberapa athar disebutkan sempat tertarik dengan Ruqayyah ini. Karena memang Uthman bin Affan ini, teman-teman sekalian, memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Beliau memang terkenal jarbu sama dengan Nabi SAW. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Artinya memang sedang tingginya. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya sawo matang, dan memiliki lengan betis yang besar. Ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radhiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu, dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Uthman bin Affan. Dia berkata, dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi Ruqayyah. Dan setelah perang Badr terjadi tahun 2 Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud berkata, tiga orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya, itu adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal, dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda' binti Quraiz radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara Uthman bin Affan memang tadinya kepengen ingin melamar Ruqayyah, tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri. Akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya, Suda' binti Quraiz. Ya. Kemudian Suda' mengatakan, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ya, kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudah, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus menjadi nabi, dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Uthman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku, maka Abu Bakar berkata, demi Allah, bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepadamu. Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu, wahai Uthman. Engkau seorang laki-laki yang berakal, tegas, tidak samar kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan, tidak rancuh bagimu. Uthman berkata, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, berhala-berhala, apa yang disembah oleh kaum kita ini? Bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab, kata Uthman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Uthman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang benar. Aku bertanya, Uthman bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, As-Sadiqul Amin, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Uthman berkata, lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, wahai Uthman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Uthman berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya.
Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun, yaitu Bani Hashim. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi SAW selain pamannya Abu Lahab. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Masad yang sudah kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini penulis buku mengangkat itu, tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, karena dia pamannya Nabi, dia tahu Nabi SAW hanya karena merasa Nabi terus ponakan, gitu kan, harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya, maka tidak berguna baginya harta yang dia milikin dan apa yang dia usahakan. Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, Ummu Jamil namanya, penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi SAW, jadi sebetulnya antara Abu Lahab ya, Nabi SAW biasa saja, tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa. Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Mendengar berita tersebut, maka Uthman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah, tidak menunggu waktu setelah masuk Islam, langsung melamar Ruqayyah. Kata penulis, Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik, menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Uthman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat, Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau i'tikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya, lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya, yang luar biasa, beliau mengatakan, aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awam yang masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya, beliau bersabda, ya bunayya ahsini ila abi abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthmannya ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya dari Uthman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi SAW. Di antara perilaku setelah menikah dengan Ruqayyah yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau banyak membantu Nabi SAW dengan harta yang dimiliki, karena beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam komplek perumahan ya, di sekitar situ memang rata-rata pesaudagar Mekah yang tinggal. Di situ ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Uthman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi SAW justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Uthman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya, dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Pada saat telah beriman, maka Nabi SAW setelah melihat kaum muslimin di Mekah tersiksa,
tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah SWT masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga garis bawahi ikhwan akhwat sekalian, ini kita kalau mau membahas tentang sahabat, demi Allah ikhwan akhwat sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir, semoga Allah berikan hidayah, bagaimana ada orang yang mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus, menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu, apakah Anda kalau hidup di zaman Nabi SAW, di zaman dulu tidak ada media, enggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, ada seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku sebagai Nabi, jujur tanya jawab pertanyaan saya, apakah Anda akan beriman kepada Nabi SAW? Di sini semua yang hadir di masjid ikhwan khawatir sekalian, saya tanya diri saya sendiri, saya pun sempat meragukan diri saya sendiri, kalau saya hidup di zaman Nabi SAW, apakah saya akan beriman pada beliau? Itu sulit sekali, orang yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, di Mekah belum ada media. Sekarang ini kita beriman kepada risalah beliau SAW, luar biasa. Karena Quran sudah sempurna, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam beragam macam bahasa, masjid sudah banyak, da'i-da'i sudah banyak, buku-buku agama sudah banyak, orang tua kita dasarnya Muslim, gampang sekali masuk Islam. Bayangkan kalau zaman dulu, gak gampang menjadi seorang sahabat tuh. Luar biasa kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu, karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit, salat malamnya masih kadang-kadang dikejar, kadang-kadang tidak, zikir pagi sorenya masih terbengkalai. Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman awal-awal Islam, di mana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima, itu enggak mudah gitu. Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah akhirnya masuk Islam nantinya, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliaulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dialah akhirnya karena sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi, akhirnya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi SAW pada saat itu ada di Habasyah. Ya, pada saat beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Ringkas cerita, hijrah ke negeri Habasyah ini sebuah ibadah pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW mengiklankan hijrah ke Habasyah, berhijrahlah kalian, maka yang paling pertama menjawab seruan hijrah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah setelah Lut alaihi salam, Nabi Lut. Di sini dikatakan oleh penulis, ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin dan dialah yang paling pertama menjawab seruan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Uthman bin Affan dan Ruqayyah merindukan Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin, lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya beliau pada saat tiba tahun 2 Hijriah, mulai menyusun pasukan, kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri, beli belanja dari membawa uang dari Mekah ke negeri Syam, lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau Anda ikutin Sirah, pengajian saya Sirah ada juga di YouTube sudah diangkat alhamdulillah, di web juga ada. Maka yang saya jelaskan, Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu di peta itu, kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah, pasti, gak mungkin tidak, karena mereka gak punya jalur lain gitu kan.
Nah, ini digunakan kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok, tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin. Ya, sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, ya akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Orang-orang muhajirin ini banyak sekali pada saat mereka hijrah, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau kaya raya, istrinya, anaknya enggak ada yang mau ikut ke Madinah, enggak mau masuk Islam. Lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil. Dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya. Diambil seluruh hartanya di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya. Maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badar. Pada saat akan terjadi perang Badar, saya tidak membahas perang Badarnya, dan ini perang Badar adalah perang yang luar biasa dalam Islam. Perang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Perang Badar, semua yang hadir pada saat itu, maka Allah sudah ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badar pada saat itu 313 orang sahabat, 314 bersama Nabi SAW. Setelah selesai perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid, berbuat dosa apapun setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan. Saya tidak bahas lagi, bisa dikembali ke sirah tentunya karena ini bahasannya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah, istrinya, anak Nabi SAW sedang sakit parah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin, kamu menjaga istrimu. Karena ini sekaligus anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya mengurus istrinya, dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badar mengatakan, sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian, tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya. Bahkan dia dianggap hadir di Badar, dan pada saat dia pulang pun, ya pada saat peperangan selesai pun, Nabi SAW memberikan harta ghanimah, bagian kepada Utsman bin Affan. Itulah Utsman yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badar, Ruqayyah pun radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan Nabi SAW pulang ke Madinah lalu menemukan Ruqayyah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi SAW menghadiahkan kepada Utsman bin Affan dua hal. Yang pertama, beliau memberikan bagiannya dari harta rampasan perang Badar dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah, karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad SAW untuk mengurus Ruqayyah. Di sini bukan hanya sekedar Ruqayyahnya, tapi karena ada perintah Nabi SAW. Maka karena dia mengerjakan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badar lengkap. Begitu pula diberikan harta rampasan perang, maka diberikanlah haknya. Lalu yang kedua, Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum. Ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya, kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah. Dinikahkanlah Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. Lalu apa sabda Nabi SAW? Dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, wahai muslimin, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu. Tentu kalau sudah meninggal Utsman bin Affan sudah enggak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan seluruh muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka ya dengan Utsman bin Affan, karena memang itu perintah dari langit. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kalthum pun meninggal. Beberapa waktu kemudian Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah, niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan
orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Dzun-Nurain, dua cahaya. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti. Baik, kita lihat sekarang fadilah-fadilah Utsman radhiyallahu anhu. Apa manaqibnya? Apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau radhiyallahu anhu? Tentu ini sahabat atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat manaqib namanya ya, kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin yang datang setelahnya. Garis bawah ikhwah akhwat sekalian, kisah-kisah sahabat yang seperti ini, dan saya sudah titik beratkan di pertemuan pertama waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini ikhwan akhwat sekalian bukan sebuah seremoni, bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan. Bukan secara kebetulan si penulis buku menulis, kebetulan kita membahas pada kesempatan ini, kebetulan antum hadir dan dengar, bukan itu, bukan kebetulan. Tapi kata ulama, lebih peka kita memahami adalah Allah Azza wa Jal menjaga kisah-kisah mereka dan disampaikan di kuping-kuping kita, makhluk-makhluk Allah yang beriman yang dikhususkan sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi, diciplak kehidupan mereka, diikutin, dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini. Ditulis oleh atau penulis menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan Al-Ushrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi tentu sekarang masuk di kerajaan Saudi. Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab, termasuk besar. Dan di benteng itu terdapat kurang lebih 200 sampai 300 ribu pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW pada saat ya, itu mengumandangkan jihad dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekah dan Madinah. Gitu kan? Mau coba lebih jauh ke perang Tabuk. Maka Nabi SAW pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi SAW mengajak dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik yang ikut. Karena pada saat itu kata penulis di sini, muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurma-kurmanya, anggurnya, delimahnya gitu kan. Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen. Sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk pada saat itu dan akhirnya mereka keluar. Dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi SAW akhirnya menerima perintah Nabi SAW. Dan mereka berlomba-lomba berinfak dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi SAW mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4.000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4.000 dirham. Maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4.000 dirham itu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang kau sisakan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Perlu dikasih barang satu hal di sini Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah harta yang sedang ada di tangannya. Harta yang sedang ada di tangannya. Beliau tidak menjual kebun kurmahnya. Beliau punya usaha, gitu kan? Ada peternakan yang beliau milikin. Beliau tidak menghabiskan itu. Jadi perlu digarisbawahi karena banyak juga di antara dai-dai kita yang salah faham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, enggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimilikin, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin. Jadi di sini waktu Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini, ya Allah dan Rasulnya yang mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan, mungkin mereka bisa menyembelih hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang emang sudah dipersiapkan, gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya.
Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu jemaahin, Abdurrahman bin Auf, dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin titik beratkan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu. Kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya sahabat? Seperti kita kan selama ini 10.000 rupiah berputar di 100.000 rupiah. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat, ikhwan akhwat sekalian. Makanya pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita, itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah, infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabatku, kata Nabi SAW. Lau anna ahadu minkum anfaqa mithlu Uhudin dzaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung Uhud, emas semua, belum bisa mendapatkan satu mud, satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan. Sahabat datang membawa dua, di antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman ibn Auf, mereka datang membawa, itu juga dengan Sa'ad ibn Ubadah, Muhammad bin Maslama, Asim bin Adi, mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslama, membawa 200 uqiyah. Satu uqiyah ini nilainya sama dengan kurang lebih 119 gram perak. Sama dengan 119 gram perak. Kalau kita lihat, di sini mereka membawa 200 uqiyah. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119, karena satu uqiyah 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiyah berarti kita kalikan 200 uqiyah dikali 119 gram perak, itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali, tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, perak sama emas sangat dekat, dekat harganya. Dari sisi lain, cara hitungannya juga adalah 5 uqiyah. Jadi tadi kan 200 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 uqiyah. Sama dengan 5 uqiyah. Kadar kalau kita lihat di sini, ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3.400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500 ribu sekarang harga emas misalnya, itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 uqiyah perak itu, 200 uqiyah itu sama dengan 1,7 M sekarang. Ada enggak orang begitu jihad infak begini? 100 juta aja syukur, gitu kan? Tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan. Baik, ini bertahap ya. Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu. Uthman akan datang lebih daripada itu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan datang lagi sahabat yang lain bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau menyerahkan 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu, ikhwah, ini 90 wasak ya. Satu wasak itu ukurannya 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 4 mud, dan satu mud itu ukuran 2 telapak tangan manusia. Artinya, satu sa' itu ukurannya sama dengan 2,5 kilo kali 4, berarti 10 kilo. Satu sa' itu sama dengan 10 kilo kurma. Ini satu wasak 60 sa', ya. Satu wasak 60 sa'. Sementara sahabat ini bawa 90 wasak. Hitungannya begini. Berarti kurang lebih, kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya, gitu. Ini luar biasa. Sama dengan, kalau satu sak itu 10 kilo, dikali 60 sak untuk mendapatkan satu uqiyah saja, sama dengan 600 kilo. Berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma. Satu wasak. Sahabat ini, radhiyallahu anhu, Asim bin Adi membawa 90 wasak. Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54 ribu kilo kurma. Kalau kita hitung
kurma yang paling murah sekarang 30 ribu lah, anggap 30 ribu rupiah. Itu keluarnya ikhwas sekalian dan akhwat 1,6 miliar, 1.620.000 rupiah. Itu diinfakkan pada saat itu, 690 wasak kurma. Wasak itu kalau kita sekarang gentong-gentong besar dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian kata penulis, beliau pun menyerahkan Asim bin Adi radhiyallahu anhu menyerahkan 90 wasak kurma sebagai sedekah. Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan. Mereka membantu apa yang mereka berikan. Ummu Sinan Al-Asadiyah berkata radhiyallahu anha, aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha penuh berisi masak. Masak itu adalah gelang tangan, kaki, baik dari tanduk atau gading ataupun dari emas dan perak, gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin. Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh kaum wanita untuk membantu persiapan jihad. Seorang sahabat, ini yang saya bilang tadi, mungkin tolok ukurnya bukan miliardernya, tapi tolok ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Aqil, diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun, tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air, diambil dari sumur, cukup jauh. Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau sadaqah jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan, saya belum punya pendapatan pada hari itu, maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air, mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan, ya, itu dibayar dengan 2 sak kurma. Satu sak kurma tadi adalah 10 kilo, maka 1 saknya saya berikan kepada keluarga saya dan 1 saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhwah begini, sederhananya begini. Pernah enggak antum terima gaji 2 juta, 1 juta langsung dikasih jalan Allah? Setengahnya langsung pada saat itu, tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah. Ini bukan hal yang ringan ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan. Semalam suntuk hasil kerjanya setengah mati enggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dikatakan Uthman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini radhiyallahu anhum ajma'in. Uthman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi 1000 dinar. 1000 dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi, ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, 1 dinar ini hitungannya sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas itu 1 dinar. Uthman bawa 1000 dinar, berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500 ribu, jumlahnya itu 2.125.000 gitu kan. Ini infaknya Uthman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya gitu kan. Kita enggak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana. Tapi pada saat itu memang hitungan dinar, dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2 miliar 125 ribu rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW mau lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya. Tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan. Ini sudah 2 M lebih. Maka Nabi SAW langsung bersabda untuk Uthman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Uthman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Uthman dari apa yang dia lakukan setelah hari ini. Jadi 2 kali diucapkan, 2 kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu, ulama hadis menanggapin mengatakan, yang dimaksud Uthman setelah infak ini, apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia, dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dimaksud. Ini ya dimaksud. Uthman bin Affan pada saat mendengar Nabi SAW memotivasi ya, agar mereka berinfak, beliau langsung memberikan tadi 1000 dinar dan tidak cukup di situ. Beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya
Karena pada saat beliau memberikan 1000 dinar, selalu Nabi SAW kalau terima infak sahabat, karena ini Tabuk jauh, mungkin kurang lebih 1000 kilometer dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi 100 km bisa 10 jam. Ya itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu enggak ada. Maka Nabi SAW butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, "Bagus yang kamu lakukan. Siapa lagi yang mau berinfak?" Terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan 1000 dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan, hadis dari hadis Fadilah Uthman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan, lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Zuhri berkata, dalam buku beliau, rahimahullah, dalam perang Tabuk, Uthman membantu pasukan, pada saat itu ya, setelah memberikan 1000 dinar, atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 940 ekor unta yang dilengkapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. Sebagian riwayat terbalik, Utsman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. Harga kuda yang bagus gitu kan, untuk dipakai tanding yang besar, yang kekar, sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor. Kan itu. Kalian bayangkan kalau harga rupiah sekarang berarti 940 miliar. Ya, disiapkan kuda-kuda yang kekar, enggak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah, ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya, kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapin semua. Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekkah 3 hari 3 malam 400 kilo. Berarti ini akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari. Pergi, hadir di peperangan sana, butuh makanan dan minuman. Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan mujahid. Mujahid tinggal naik pakai baju pedangi, perangnya, pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana, gitu kan? Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW, waktu Utsman menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW, "Bagus wahai Utsman, tapi kita masih butuh." Gitu kan? Utsman enggak tahu butuh berapa. Diambil lagi 10 ekor sama dia. "Ini ya Rasulullah, 10 ekor lagi." Lengkap sama semua perlengkapannya, jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW, "Baik wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak?" Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Utsman mengatakan, "Kalau begitu masih butuh, ambil lagi 10 ekor, 30 ekor ini ya Rasulullah, lengkap dengan semua perlengkapannya, tinggal perang." Kata Nabi SAW, "Bagus wahai Utsman, masih perlu lagi." Dibawa lagi. Ya, gitu. Terus begitu. Dalam riwayat dikatakan Utsman bin Affan mendatangkan 100 ekor, 100 ekor. 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua, gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu, bawa lagi 100 ekor. Masih perlu, 100 ekor lagi. Terus sampai mencapai 940 ekor. Dan Utsman berkata, "Ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Ini semua kuda yang saya milikin, 940 ekor semua. Tapi kalau Anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta." Gitu kan. Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak, gitu kan. Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang, gitu kan. Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagi malam hari, mungkin sudah terbiasa. Seperti itu juga hewan-hewannya, gitu kan. Jadi ini juga hewan-hewan pilihan.
maka Uthman bin Affan melengkapkan 1000 ekor. Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10 ribu real, 15 ribu real, yang bagus nih. Kalau sekarang ya, 40-50 juta satu ekor. Itu diantaranya. Maka Uthman bin Affan menyiapkan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Uthman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan Tabuk, membawa 10 ribu dinar. Ya. Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW membolak-balikkan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini. Jadi Uthman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Uthman datang membawa 1000 ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1000 ekor, Nabi SAW masih mengatakan, kami masih perlu. Uthman pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10 ribu dinar. Perhatikan tadi kalau 1000 dinar, nilainya 2,1 miliar. Ini 10 ribu, berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi yang 10 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi, Uthman pulang ke rumahnya, bawa lagi 10 ribu dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1000 dinar. Kalau tadi 2,1 M ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Uthman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikkan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Uthman, ma asrarta wa ma'alanta, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Uthman, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang engkau lakukan Uthman mulai sekarang, kalau salah, kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa. Ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat lagi, melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu, ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30 ribu sahabat yang ikut berperang, 30 ribu orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30 ribu ekor kuda, kalau nggak ada kudanya gitu kan. Belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih. Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Uthman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Uthman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman ibn Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Uthman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 ukiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 ukiyah ini, perlu kita tahu, satu ukiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu ukiyah emas sama dengan 17 gram. Allahu a'lam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu ukiyah itu kurang lebih satu ukiyah emas ya. Ada emasnya, kena ukiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu ukiyah emas sama dengan 17 gram emas, kalau dikali 700 ukiyah yang Uthman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500 ribu rupiah sekarang, nilai emas, itu nilainya 5 miliar 950 ribu. Ini berapa banyak yang Uthman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Uthman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1000 dinar pertama, 2 miliar 125, kemudian ada 10 ribu dinar yang kedua, itu berarti 21 miliar 250, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar, kemudian 700 ukiyah emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah enggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis,
infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778 dan juga yang masyhur ya dinukil, atau ini maaf, hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat dhillu fustatin fi sabilillah أو منيحة خادم في سبيل الله أو طرقات أو طرقات فحل في سبيل الله. Sebaik-baik sedekah ya, yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu, berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah. Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik anaknya kepada Nabi SAW, dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peran Utsman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu, tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang ya, yang sama sekali Utsman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu, dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, gak mungkin kita bisa kalahkan. Ya akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi gak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka. Mungkin Romawi memang takut, gak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban, gitu kan. Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30 ribu orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian, Utsman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini, kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh, punyanya si fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Utsman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik, ini termasuk dalam manakibnya beliau adalah menggali sumur Rumat. Disebutkan oleh penulis, saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur Rumat, membeli sumur Rumat, maka dia mendapatkan surga. Dalam dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga didukir oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur Rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal, sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau kau mau, saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi, ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan, saya mau jual ini dengan 20 ribu dinar emas, 5 miliar rupiah. Kalau kita sekarang jumlahnya,
Enggak ada ikhwah khawat sekalian, ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling lux sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12 juta setengah. Kalau yang biasa 4 juta setengah itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur, dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupin satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20 ribu dinar emas. Enggak masuk di akal, memang dia sengaja enggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, Saya beli 5 miliar itu saya beli. Utsman bin Affan pulang bawa 20 ribu dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, Utsman ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Jadi ada kebun kurma di belakangnya. Karena harganya enggak masuk di akal waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya, kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur intinya gitu. Utsman bin Affan itu sangat haus dan butuh kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf gitu kan. Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah-ikhwah sekalian ya. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu ya, ada orang saf awal kosong, silakan pak gitu kan, antum yang masuk duluan gitu kan, kok orang lain yang didorong di saf awal, antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong baru ajak orang lain, ini enggak orang lain didorong untuk buat amal, itu berinfak orang miskin, bantu pak kasihan pak, dia sendiri enggak keluarin gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu gitu kan. Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia enggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab gitu kan. Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasya ya Rasulullah, doain saya termasuk 70 ribu itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah enggak bisa, Ukasya sudah dahului kamu. Emang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang, memang Ukasya orang yang layak masuk. Tapi bisa saja, makna lainnya adalah, siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan. Jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka enggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkap auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mematang masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu mengumpulkan muslimin, lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal. Ya, berinfaklah, dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya, kata sebagian ulama hadis adalah, kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah, untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasana, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik ya, falahu ajruhu wa ajru man amila ba'da,
dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya. Kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu. Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut. Jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh, gitu kan? Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan? Bahkan pernah saya sampaikan, kalau antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa, saya bilang Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sedekah di jalan Allah ini tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari, bahkan sebagian muridnya menukil itu di pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya, semua orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir, sudah tahu oh rumah ini makan gratis, disiapin makanannya bagus, lux, mewah, semua daging kambing, makanannya enak, ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang siang dan malam, berarti 1200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin satu bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus gitu. Semestinya sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan, kalau ikhwah akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan Padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200 ribu untuk keluarga. Pernah gak antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri? Keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama, dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa, langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu. Dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin. Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini, oleh beliau disebutkan kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata, tapi sebatas menggali sumur atau membeli sumur Rumat. Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan adalah menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyelisihinya selama dia hidup. Selalu setiap Jumat dia memerdekakan seorang hamba sahaya. Dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun, lalu dia memberikannya tanpa menawarnya. Jadi khusus ini ya. Jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak, berapa dibilang langsung dibayar, tidak ditawar sama dia. Karena dia tahu ini adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang maha tinggi. Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan bahwasannya atau fadilah bagi Utsman, Utsman akan mati syahid. Utsman akan mati syahid, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2417, Tirmidzi 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi SAW naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu, dan di sebelah Nabi SAW ada Abu Bakar dan ada Umar dan Utsman. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Ada dua orang yang mati syahid. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403, Imam Tirmidzi 3710. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa amarani bi hifdhi babil haid. Faja'a rajulun yasta'dhin faqal ista'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah. فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال له إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu. Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu menjaga pintu. Lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk. Lalu kata Nabi SAW, izinkan saja dia.
dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Ternyata kata Abu Musa al-Asy'ari, waktu saya membuka pintu, saya temukan dia adalah Abu Bakar. Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya, ternyata dia ada Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak, lalu berkata, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti masuk surga, tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini. Nanti di akhir hidupnya Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah, sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin diberikan ikhwah-ikhwah sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat dia, kata Nabi SAW, wahai Ibn Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari, saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saking takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami. Saking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlemah lembut dengan mereka. Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah, mau buat dosa malu, nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat. Maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik berinfak tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia. Selalu unsur timbal balik sama, gitu kan? Sabda Nabi SAW seperti irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian, kan gitu. Jadi kita tahu. Dan hadis lain dikatakan, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Sehari ini antum ghibah, besok antum digibah. Hari ini antum fitnah, besok antum difitnah. Hari ini antum menipu, besok antum ditipu. Tapi hari ini antum berbuat baik, besok antum akan dibaikin. Hari ini antum perhatian, besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Maka kata para ulama, Uthman bin Affan, sampai-sampai malaikat pun malu padanya, karena dia malu sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil kepada kita riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari sedang baring di rumahku, di sebuah ruangan tamu. Ya. Di ruangan, Aisyah tidak ada di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap. Ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Uthman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Uthman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar, Aisyah berkata, ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Uthman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin yastahi minhu al-malaika. Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya? Gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Uthman? Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, tadi satu hadis setelahnya ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, inna Uthmana rajulun hayy, wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi. Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia, dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi,
ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin, langsung dia malu, dia enggak mau ngomong, enggak mau sampaikan apa-apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Utsman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal, kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'adz berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, barang siapa malu kepada Allah, sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Utsman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegangungan kepada siapa yang dilihatnya. Dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya. Seperti pengagungan Utsman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya, dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kedudukan Utsman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan dalam oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56, dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Utsmanun ahya ummati. Utsman adalah umatku yang paling pemalu. Yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW. Tentu dalam menanggapi masalah ini, ikhwah-ikhwah sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jal yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, marulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, a'azzakumullah, ini a'azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, a'azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak, selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat? Bagaimana bisa enggak malu dengan malaikat ini? Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena ya tugas Allah SWT maka mereka menjaganya. Dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu. Sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan. Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan. Ada cuma beberapa sahabat. Ikhwah sekalian, kalau anda yang hadir di sini dan mungkin saya juga, Allahu a'lam, kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Qur'an, perhatikan ikhwah sekalian. Kalau antum cuma baca Ramadan sekali, baca Al-Qur'an itu pun baik kalau khatam, atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali, anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Utsman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi berkata, aku berkata, ini seorang ya sahabat, seorang tabi'in, maaf.
Dia lagi sholat di zaman khilafahnya Uthman bin Affan di masjid, dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya. Tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam, dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mihrabnya, gitu kan? Maka dia pun dia bilang, saya ingin mendapatkan posisi itu. Ya, karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya. Dia siap untuk menggantikan imam, harus orang yang paling benar bacaannya. Dia kebetulan hafal Quran. Maka dia bilang, pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Mu'minin Uthman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat satu rakaat. Dan dalam satu rakaat dia membaca 30 juz. Satu rakaat nih, 30 juz, satu malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Mu'minin, Anda tadi sholat cuma satu rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, satu rakaat. Kata Uthman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah sholat witirku. Maksudnya adalah satu rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran. Ini luar biasa nih. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Uthman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis, maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah, merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin dua minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Uthman bin Affan. Bayangkan satu malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya. Anggap 8 jam. 8 jam itu kalau dilihat juga 30 juz. Itu seberapa banyak kita harus baca dalam satu jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hidupnya Uthman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam 30 juz, dia baca witir satu rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma kulullah ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, gitu kan? Ya ini 30 juz dibaca dengan ya satu witir, satu rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, Uthman bin Affan berdiri sholat setelah isya, lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Artinya ini sudah sholat witirnya. Ini adalah sholat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman ibn Yasar disebutkan. Ini disebutkan dalam riwayat sahih oleh Ibn Mubarak, Ibn Sa'ad dan Ibn As-Sakir. Jadi Uthman bin Affan ini habis isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 juz. Nanti beliau bangun malam, beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak diukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz, bukan sampai subuh, bukan. Hanya habis isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat, lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman ibn Yasar rahimahullah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam satu rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin, ahli ta'wilnya, tabi'in berkata, istri Uthman bin Affan berkata kepada ketika Uthman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya, setiap malamnya, dengan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Uthman bin Affan. Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Kathir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Uthman bin Affan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Uthman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab.
Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja. Seperti itu Allah mengatakan, satu orang dari muslimin Uthman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik. Dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata tentang Uthman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Tibyan halaman 55, di antara orang-orang yang menghatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id ibn Jubair, Mujahid, dan Asy-Syafi'i serta yang lain-lain. Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan, termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Imam Syafi'i dari tabi' tabi'in. Dengan ini juga mereka mengkhatam Al-Quran. Uthman bin Affan kalau ingin bangun malam, walaupun beliau jadi khalifah, tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya untuk membantu menyiapkan air wudhunya, ya, jika dia bangun malam untuk sholat, kecuali jika yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus-menerus sampai dia disalahkan, mengapa engkau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat sholat malam? Maka Uthman menjawab, tidak, malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, beliau berkata, Uthman bin Affan berkata, lau anna kulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'tiya 'alayya yawmun la andharu fil mushaf. Ini kalimat luar biasa, ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian, mulai sekarang bubar sebentar dari sini, jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Qur'an. Lihat fisik Al-Qur'an. Apa kata Uthman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Padahal beliau hafal, ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir, sambil membawa Al-Quran beliau mengatakan, sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca Al-Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu, ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenal dirinya, mengenalkan diri dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat di dalam kitab Wajah wa Nihaya, bukunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan, tidaklah Uthman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang. Seperti itu, Uthman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Bagaimana akan kita jelaskan nanti. Ibnu Abbas menukil kepada kita, pada sana Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang fadilah Uthman bin Affan. Penulis menulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah Ta'ala. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang. Maka khalifah berkata kepada mereka, insyaAllah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang. Maka besoknya datanglah kafilah Uthman bin Affan dari luar, dari negeri Syam. Lalu orang-orang Yahudi dan munafikin menyambut Uthman di pintu gerbang kota Madinah. Lalu berkata kepada mereka, wahai Uthman, berapa kau akan jual daganganmu ini? Kami akan beli semuanya. Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum muslimin yang mau beli. Kalau selain muslimin maka diberikan murah, kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu. Maka Uthman Affan ingin membalik kasus tersebut, menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang menyusahkan kaum muslimin. Apa yang Uthman lakukan? Uthman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya.
kemudian mendatangkan kafilah tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan, kebutuhan sehari-hari, apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang, orang pada saat tiba di Madinah, maka orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan kafilah tersebut karena lihat besar, lalu berkata, siapa pemilik kafilah ini? Maka datanglah Uthman yang menggunakan baju, dikatakan dalam riwayat ini, yang menggunakan selendang, jubah yang diikuti dengan garis-garis. Kemudian Uthman pun berdiri mengatakan, saya, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin membeli darimu, wahai Uthman. Berapa engkau menjual? Maka Uthman berkata, berapa kalian akan beri keuntungan untukku? Mereka menjawab, setiap 10, 12. Maksudnya, dua kali setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 ini nilainya, gitu kan? Maka Uthman berkata, ada yang berani lebih? Mereka berkata, setiap 10 dengan 15. Artinya 50% keuntungannya. Uthman berkata, saya ingin lebih. Siapa yang berani lebih? Orang-orang mengatakan, siapa yang lebih berani, wahai Uthman? Sedangkan kami adalah pedagang di Madinah. Dalam riwayatnya dikatakan ada seorang Yahudi yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar produk-produk Uthman bin Affan. Lalu dia mengatakan, hai Uthman, tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu. Kata Uthman, ada. Kalian ingin tahu siapa? Maka Uthman pun menyuruh seluruh pegawainya yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut, yang dalam beberapa athar disebutkan 100 kafilah. Satu kafilah bisa terdiri dari 3 ekor unta minimal, berarti 3.000 ekor unta. Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Paling berat 150 kilo kanan, 150 kilo kiri, berarti 300 kilo. Satu unta, kalau kali 3.000 unta, berapa ton? Kalau antum punya mobil pick up, gitu kan? Kemudian diisi dengan barang dagangan, sayur-sayuran kah, buah-buahan kah, apa saja, ya, mungkin kita dagang. Memiliki 3.000 mobil pick up, beli barang dagangan dari Bandung misalnya, atau dari Jakarta mau dibawa ke Bandung. Belum masuk di Bandung, sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung. Apa yang mereka bilang? Udah gak usah repot-repot jual di pasar, berapa kau jual kita ingin beli. Lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli? Baik, semua produk ini saya tambah 2 kali lipat harganya. Misalnya modal 5.000 jadi 15.000. Uthman bilang saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000 jadi 35.000, ya jadi 30.000 misalnya, atau 25.000. Dia beli. Uthman ingin beli. Dia bilang ingin, saya ingin lebih. Maka orang Yahudi yang menawar tadi mengatakan, wahai Uthman, kau gila. Siapa yang mau beli lebih daripada itu? Kata Uthman, ada. Mau tahu? Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali kekangan. Kalau kita sekarang mungkin supir pick up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil, ini satu kota Madinah dipanggil. Lalu kata Uthman bin Affan di depan orang Yahudi yang memang Uthman ingin menghinakan mereka dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk muslimin. Dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah, ini semua wakaf buat kalian. 3.000 mobil pick up tadi semua dibagi cuma-cuma. Orang berebut 3.000 ekor unta, orang berebut semua sampai habis. Dan dalam asar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar. Sebulan. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi sama orang munafik gak ada yang beli. Harga pasarnya jatuh kembali. Gitu kan? Akhirnya mereka niatkan buruk, tertanggulangi dengan itu. Dan Uthman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3.000 ekor unta tadi. Ini suatu perbuatan yang luar biasa. Maka Uthman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Yahudi tadi itu bilang, hai Uthman, siapa lagi yang mau beli? Oh, semuanya kau sudah bagi-bagi, gitu kan? Siapa lagi akan beli? Kata dia, Allah Azza wa Jal membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli, gitu kan? Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membayarnya. Bayangkan ya bagaimana cintanya Uthman bin Affan dengan infak itu. Dan ulama mengatakan ini rahasia kenapa Uthman bin Affan menjadi kaya raya. Karena rajin berinfak. Dan yang diinfakkan itu tidak setengah-setengah. Emang betul-betul diberikan di jalan Allah SWT semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan. Baik, kita masuk sekarang ke khilafahnya Uthman bin Affan. Ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya Umar bin Khattab, dan pada saat akhir kisah Umar bin Khattab sudah saya ceritakan bagaimana proses dia menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu, beliau sempat merasa khawatir muslimin nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin, maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa dari yang hidup, dari yang dijamin masuk surga. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman. Ali bin Abi Thalib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaallah kalau Allah mudahin di bulan depan lagi.
masalah beliau khalifah yang keempat, itu beliau memang pernah Nabi SAW waktu di perang Khaybar menyebutkan apa? Saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Maka diberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari dua sahabat ini. Setelah dua orang ini, ternyata dari Ali dan Utsman, Utsman memiliki kelebihan. Hadis yang lain bahwasanya malaikat malu dengan Utsman bin Affan, gitu kan? Maka ditunjuklah Utsman. Mereka semua berkata, lima orang ini enggak bisa lagi kau ngelak Utsman, kau yang jadi khalifah. Dibuka pintu keluar, Umar tanya, "Siapa?" "Utsman." "Alhamdulillah," kata Umar, gitu kan? "Saya akan mati dalam kondisi tenang." Berapa hari kemudian dia mati, lalu Utsman menjadi khalifah. Ini rahasia kenapa Utsman menjadi khalifah tentunya. Baik, pada saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Utsman cukup panjang, ekspansi yang luas, gitu kan. Tapi di sini poin-poin yang disebutkan oleh beliau adalah ketika khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukaz. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Utsman mendukung kaum muslimin dan menjadikan mereka membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus dan banyak wilayah dari Afrika. Perlu teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang enam, tahu enggak? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Saya ingin tanya, dari mana mereka ini? Tahu enggak? Dari wilayah mana mereka enam orang ini? Dari Jazirah Arab kah? Dari Khurasan. Ini enam orang ini perawi hadis. Imam Bukhari dari Rusia. Imam Muslim dari Nisabur. Nisabur juga di Rusia. Gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i ini dari wilayah Khurasan, Irak dan Iran. Itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam, ternyata ulama muslimin muncul dari mereka. Utsman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang tidak tercoreng kehormatannya, betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata, telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Utsman Dzun-Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al-Hasan rahimahullah berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Utsman bin Affan yang berkata, wahai manusia, berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian. Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah. Jadi semuanya dipanggil setiap hari, selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam, dibagi-bagiin haknya kaum muslimin. Lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata, wahai manusia, ambillah rezeki kalian. Maka mereka datang dan mengambilnya. Mereka diberi dengan melimpah dan merata. Sungguh kedua telingaku, kata Hasan Basri, demi Allah, mendengarnya dengan seru. Seseorang penyeru berkata, berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian. Sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal. Penyuruh Utsman juga berkata, berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega. Jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman, tapi mungkin tidak terbahas semuanya. Ya, adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi. Setelah ekspansi Islam yang luas tadi, ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya, seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan? Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu beberapa tahun yang lalu ya.
pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari Zulu. Dari zaman memang Uthman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma datang kepada Uthman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Uthman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Ya, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Qur'an. Jadi pada saat baca Al-Qur'an dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Uthman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amir Mu'minin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Uthman mengirim kepada Hafsah ya, binti Umar radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin radhiyallahu anhuma, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami, kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Uthman. Selanjutnya Uthman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Maksudnya mushaf ini di atas kulit-kulit ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki, ya biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum. Di museum itu ada Qur'annya Uthman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qur'annya pada saat itu. Intinya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab, yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Dan Uthman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Uthman, Uthman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Uthman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Uthman bin Affan setelah ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Uthman bin Affan menulis ya, beberapa banyak gitu kan, lalu disebarkan di semua wilayah Islam. Wilayah ini dikasih, wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulin lalu dibakar oleh Uthman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Uthman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Uthman bin Affan bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Uthman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan di awal, mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Uthman bin Affan sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Uthman setiap kali berdiri di sisi kuburan, pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Uthman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, iya tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan?
digebyur dengan air oleh para sahabat, bangun. Kata mereka, engkau siapa engkau hai Utsman? Ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga? Gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuma pintu untuk ke sana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga. Tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Bisa saja aku disikat dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya, sampai seperti itu pekah keimanan Utsman bin Affan. Dan beliau berkata, Al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Fa'in naja minhu fama ba'dahu aysar. Wa'in lam yanju fama ba'dahu ashad. Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku, kata Utsman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Sebab itu dinukil oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2303, Ibnu Majah 4267, dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah dalam 3461 nomor hadisnya. Utsman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma raitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi rahimahullah, tabi'in berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya Utsman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka, tanpa tahu kemana aku diperintahkan, ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu, sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersadaqah. Semua itu karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu budak yang membantunya di rumah gitu kan, anak kecil melakukan satu pelanggaran, lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan aduh ya, seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu duduk dan berkata, wahai pelayanku ya, dalam arti terima gitu, wahai pelayanku, jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, enggak mungkin Amir Mu'minin. Dia bilang, demi Allah kau harus menjewer kupingku. Karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan, tapi pada saat yang bersamaan segera taubat, tidak menundahnya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan, jewerlah. Budak itu, pelayan itu kena takut, maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan, lebih keras lagi. Sampai akhirnya dia, Utsman merasakan sakit, dan Utsman juga mengatakan, aduh, barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan? Manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita. Tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya, atau meminta maaf dari kesalahan kita, dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri, adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum had kepada siapapun. Ternyata setelah Utsman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr, lalu didatangkanlah saksi pada saat itu. Padahal sebenarnya Al-Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, tapi satu waktu dia lalai gitu kan, maka dia pun minum khamr. Diberikanlah kesaksian, ada orang yang memberikan saksi mengatakan, saya melihat Al-Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya melihat Al-Walid meminum khamr, gitu kan? Jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut, dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah. Maka Utsman berkata seketika pada saat itu, dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya. Lalu kata
Utsman bin Affan kepada Ali, wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia. Dan cambuklah dia. Maka akhirnya dia pun, Ali pun menyuruh pada saat itu, karena Ali adalah tangan kanannya Utsman, Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, beri dan cambuklah dia. Maka dicambuklah Al-Walid, yang merupakan tadi pada saat itu adalah adiknya Khalifah, adiknya Utsman bin Affan, dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, berhenti. Sesungguhnya Nabi SAW telah mencambuk pemabuk 40 kali. Dan Abu Bakar mencambuk 40 kali. Dan Umar mencambuknya sampai 80 kali. Maka aku lebih suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan ijtihad beliau sebagai pemimpin, khamar makin merajalela, gitu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya. Dan beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis irbat yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid al hadis. Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Umar termasuk salah satunya. Berpegang teguhlah pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Utsman, kata beliau di sini. Sungguh sangat heran banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong. Isu-isu yang bohong, dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya, dan kesolehannya kepada Allah SWT dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Utsman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia, dia menyintainya, mengasihinya, dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi, maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Utsman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan? Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum Khawarij itu datang kemudian membunuh Utsman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat, padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Urwah bin Zubair berkata radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi berkata, aku mendapati zaman Utsman bin Affan, aku sempat hidup sampai Utsman menjadi khalifah, tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan. Jadi ini kesaksian, kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Utsman bin Affan. Ibnu Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Utsman nih, seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Utsman bin Affan menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya, dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini. Lalu Ibnu Umar berkata, pada saat mereka nyalah-nyalakan Utsman, Utsman begini, Utsman begitu, harus turun dari khilafah, enggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani. Karena Umar bin Khattab enggak main-main, salah, kafir, ditebas lehernya, gitu kan? Tapi Utsman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al-Hasan Basri berkata, Amir Mu'minin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya. Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan riwayatkan Ibnu As-Sakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kasih sayang Utsman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah, ya, untuk Jumatnya. Jadi waktu turun dari mimbar, Utsman bin Affan waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya ini sunnah begitu ya.
Jadi ditunggu dulu pada saat sudah berdiri di depan tempat sholat, baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatibnya, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi, gitu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah, saya turun enggak dapat tempat, gitu kan. Enggak, khatibnya enggak kasih tempat, mesti ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan gitu kan. Ini enggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam sab baru diiqamahkan salat. Nah, Utsman bin Affan waktu itu saat turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya iqamah. Nah, sementara menunggu iqamah itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Utsman bin Affan masih bertanya. Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Utsman bertanya kepada muslimin, ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia mengatakan kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabi'in di antaranya Musa bin Talha rahimahullah, bagaimana Utsman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik, ikhwah sekalian, kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan, ya, dan seterusnya juga bantahannya. Sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Utsman bin Affan tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Padahal kewajiban qisas dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini, itu salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya, pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat. Gitu kan? Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu, ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar. Sebagian ulama mengatakan adanya anaknya Umar bin Khattab, mengambil pedang membunuh Hurmuzan. Nah, tersebarlah isu, ya, gitu. Waktu itu Utsman bin Affan jadi khalifah dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar, benar enggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah muslim, agar Ubaidillah yang terkenal orang saleh ini tidak dihukum, caranya adalah membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan, diberikan kepada walinya sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya, dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal-Qawasim, beliau mengatakan sebenarnya kisah yang diungkil kepada kita tentang masalah terburunya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah, ya, adalah sanadnya rancuh atau muttarib, jadi tidak bisa diterima. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan, Jufainah, dan juga perempuan anak-anak perempuannya Abu Lu'lu adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu'lu ini yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah, tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu'lu karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab. Dan ini tidak benar. Ibnu Abdul Bar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh, karena yang salah ayahnya Abu Lu'lu, dan Abu Lu'lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan? Jadi Utsman bin Affan tidak melakukan. Ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua. Ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham Khawarij. Siapa tuh Khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian, orang-orang yang masih muda-muda umurnya, kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan. Jadi mereka tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun, enggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti, gitu kan. Mereka nuntut, ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah, gitu kan. Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Utsman bin Affan, dan syaitan menghiasi buat mereka,
Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman, tapi Utsman larang. Utsman mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya, ya, dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan Utsman, perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ini kan sepupunya Utsman bin Affan, ya. Radhiyallahu ajma'in. Abdullah bin Amir bin Quraiz, Marwan dan Al-Walid bin Uqbah serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan bukan telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Umar dan Umarlah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Utsman hanya meneruskan. Jadi Utsman bukan memilih Muawiyah karena sepupunya baru pada saat itu, karena khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah ibn Quraiz, Utsman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik, dan memang ayahnya, ya, bibinya, tantenya, ayahnya, dan juga ibunya semua adalah orang-orang saleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman, gitu kan. Adapun Al-Walid bin Uqbah, ini adalah adiknya, ya, Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku, sempat diangkat jadi gubernur. Tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi SAW dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya, dan ini adalah anaknya. Maka Utsman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah, ya, sebagai gubernur karena melihat, ya, keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Utsman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk surga zaman khilafahnya, padahal ada orang yang lebih baik, ya, apa, dan digantikan dengan orang yang lebih rendah secara sisi fadilah agamanya, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya, ya, 1/5 Afrika, ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafidh Quran, ulama faqih atau faqihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan para fuqaha menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya. Dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Utsman. Jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu ke wilayah Rabadha. Jadi ada isu begitu, ya. Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabadha. Ada kisahnya. Sebuah ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaknizuna adz-dzahaba walfiddata wala yunfikuna fi sabilillah basyirhum bi'adzabin 'alim. Abi Dzar radhiyallahu anhu punya pendapat sendiri dalam ayat ini yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah maka sampaikan berita azab kepada mereka. Kata Abi Dzar, ayat ini satu waktu dia pernah ke negeri Syam, ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan turun kepada kita muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, gitu kan? Selisih pendapat antara Muawiyah dengan Abi Dzar radhiyallahu anhuma. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abi Dzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abi Dzar yang berbicara. Abi Dzar mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak, demi Allah. Saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan, saya tetap patuh. Saya bukan khawarij yang keluar dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu hai Abi Dzar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami. Kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abi Dzar, tidak. Saya ingin keluar dari Madinah. Kata Utsman, kau mau pergi kemana? Dia bilang, saya ingin pergi ke Rabadha. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu. Padang pasir gitu.
Lalu kata Utsman bin Affan, baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan. Kalau kau memang minta izin, karena Abi Dzar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan. Kata Abi Dzar, saya tidak butuh masalah itu. Maka Abi Dzar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabatah. Berteriwayat-riwayat menjelaskan Utsman bin Affan tidak mengusir Abi Dzar. Fitnah semua ini. Yang keempat, Utsman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah, kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah, Utsman tidak membakarnya, kata Ali bin Abi Thalib, kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan khayalak para sahabat Nabi SAW. Utsman mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang kiraat, baca-bacaan yang berbeda-beda, cara baca Al-Quran? Ini di mana kaum muslimin berbeda padanya. Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, kiraatku lebih baik daripada kiraatmu. Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran, akhirnya bisa nambah-nambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda wahai amir mu'minin? Utsman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat Nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. Tapi lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru, karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima, mereka berkata Utsman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam ibn As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam, membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Utsman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus dibantah Utsman, diturunkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah, orang tabi'in mengatakan Utsman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahatan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar. Tidak pernah Utsman bin Affan memukul keduanya sebagaimana dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tathbitul Imamah ya. Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Utsman tidak pernah memukul keduanya, dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Utsman bin Affan. Ibnu Umar sempat membela Utsman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah ibn Umar. Dia berkata lagi kepada Ibn Umar, wahai Ibn Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka kabarkanlah aku tentang hal itu. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Ibn Umar menjawab, iya. Waktu kocar kacir pasukan, sempat muslimin kan lari. Utsman bin Affan termasuk orang yang lari mundur gitu kan. Semua sahabat pada saat itu seperti itu. Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Utsman. Karena sudah mulai tersebar isu waktu itu, Utsman bin Affan harus dilengserkan. Karena banyak isu-isu yang tidak benar dari tentang beliau. Lalu Ibn Umar mengatakan, betul, iya. Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman tidak hadir pada perang Badr? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibnu Umar menjawab, iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman tidak ikut dalam bai'atul Ridwan dan tidak menghadirinya? Ibnu Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar, kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah, aku jelaskan kepadamu. Adapun larinya Utsman bin Affan dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya. Ya, karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bukan lari pulang ke Madinah,
mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan? Adapun ketidakhadiran di Perang Badr, maka hal itu karena Utsman merawat istrinya Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah bersabda, dan saya ketahui, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, inna laka ajru rajulin mimman syahida badran wasahmuhu. Kepada Utsman bin Affan Nabi bersabda, sungguhnya engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang seperti orang-orang yang mengikuti Badr. Adapun ketidakhadiran dalam Bayatul Ridwan, jadi Bayatul Ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sebuah pohon, gitu kan? Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Utsman, niscaya Nabi SAW akan mengutus orang itu. Tapi Nabi SAW mengutus Utsman. Bayatul Ridwan terjadi setelah Utsman bin Affan pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadihi yadu Utsman, inilah tangannya Utsman. Jadi waktu itu Nabi SAW sempat mengumpulkan pasukan muslimin. Lalu ada sebuah pohon, beliau mengatakan, kumpullah ke sini, ya, untuk melawan pasukan-pasukan di Perang Hunain, orang-orang kafir yang akan diserang. Waktu itu Nabi SAW sempat mengutus Utsman, hai Utsman, pergilah ke Mekah, gitu kan? Ya, coba dengan kerjaan tertentu, disuruh kerjaan sesuatu. Lalu Nabi SAW waktu membaiat, waktu itu meminta baiat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya, lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengambil tangan kirinya, meletakkan di tangan beliau sendiri, mengatakan, dan ini tangannya Utsman. Artinya Utsman bin Affan ikut dalam baiat Ridwan. Maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah, bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini. Dari Abu Umamah bin Sahr rahimahullah, beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melenserkan beliau. Di dalam rumah Utsman terdapat sebuah lorong. Siapa yang memasukinya, dia dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di atas lantai, maksudnya di atas rumah itu. Utsman memasukinya lalu keluar kepada kami dengan rona wajah yang berubah. Dia berkata, mereka mengancam hendak membunuhku, karena orang-orang dari luar teriak-teriak, wahai Utsman, turunlah, kalau enggak kami akan membunuhmu. Dan ini semua orang-orang tabi'in yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa, gitu kan? Sahabat-sahabat yang besar, mulia, yang ada saat di Madinah, semua berkumpul di rumah Utsman dan ingin membela, karena mereka merontak, sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Utsman. Kata Utsman, mereka mengancam hendak membunuhku. Maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka, wahai Amir Mukminin. Utsman berkata, mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, kufrun ba'da Islam, au zinan ba'da ihsan, au qatlu nafsin bighairi nafs. Kata Utsman bin Affan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan: kekufuran setelah Islam, murtad, atau zina setelah pernikahan. Ya, orang kalau sudah nikah, janda atau duda, ataupun memang masih berpasangan tapi berzina, hukumnya dirajam, jadi halal, boleh dibunuh, gitu kan? Dikatakan kekufuran setelah Islam, atau zina setelah pernikahan, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Ini berarti boleh dikisos. Dia membunuh orang memang dengan sebab dendam, marah, emosi, maka itu berarti hukumnya dikisos. Demi Allah, kata Utsman, aku tidak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Aku juga tidak ingin mengganti agamaku setelah Allah yang memberiku hidayah kepadanya. Maksudnya aku tidak akan murtad. Dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Lalu mengapa mereka ingin membunuhku? Gitu kan? Lalu Utsman pernah melihat dari atas jendelanya kepada orang-orang di luar, berkata, bukankah kalian mengetahui hadis Nabi SAW ingin membubarkan orang-orang yang demo nih? Ya. Nabi SAW bersabda, man hafara rumata falahul jannah, siapa yang membeli sumur rumat maka dia, atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumat, dia akan masuk surga. Dan itu saya sudah dapatkan, bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Lalu Utsman bilang lagi, bukankah Nabi SAW bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, man jahaza jaisyal usrati falahul jannah, siapa yang menyiapkan pasukan perang Tabuk maka dia akan masuk surga, dan aku menyiapkan semuanya serta Nabi SAW memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Maka Utsman berkata, ya Allah saksikanlah. Pada saat mereka disuruh bubar, mereka enggak mau. Tiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Utsman.
dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan perutup bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Utsman bin Affan, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Thalib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam dan menghunuskan pedangnya, serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau ingin berperang, beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya dan juga beliau menghunuskan pedangnya. Lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan, "Masuklah kepada Amir Mukminin, sampaikan salamku dan katakan kepadanya, kami datang untuk membelahmu, perintahkan kami sesukamu." Maka Hasan pun radhiyallahu anhu masuk, kemudian keluar dia berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya Amir Mukminin menyampaikan salam kepada Anda." Dia berkata, "Aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah." Ibnu Umar berkata, maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam dan melemparkan di depan pintu Uthman. Maksudnya meletakkan sambil membaca firman Allah surah Yusuf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian itu adalah dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan maksudnya ketika dia tidak ada, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya. Waktu beliau dituduh berzina mengganggu istri raja, beliau kan tidak. Lalu beliau waktu dituduh berzina, beliau mengatakan, "Saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku." Maka Ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan, agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Utsman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak membelahnya, maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Utsman, tapi Utsman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, "Tebarkanlah kasih sayang, ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku." Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang Khawarij tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Utsman bin Affan. Dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah Utsman. Sebelum masuk ke rumah Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak, kemudian mimpi melihat Nabi SAW datang. Dan mimpi ini diceritakan dalam sahih hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Al-Hakim dan banyak ulama-ulama hadis yang lain dengan sanad sahih. Nabi SAW berkata kepada Utsman dalam mimpinya, "Ya Utsman, innallaha muqassimuka qamisan, fa in aradakal munafiquna ala khali'i fala talkhahu hatta talqani." Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Maksudnya kau akan dikasih kerajaan oleh Allah, wahai Utsman. Jika orang-orang munafik, jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi SAW menyaksikan atau memberikan berita kepada Utsman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik. Bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu, engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Maka Utsman pun akhirnya memahami mimpi Nabi SAW itu, artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut, dan pada hari itu kebetulan memang Utsman bin Affan lagi puasa. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, "Berbuka puasalah bersama kami wahai Utsman." Maka Utsman pun membiarkan pada saat itu mereka masuk, dan akhirnya pun mereka datang dan mengurumuni Utsman radhiyallahu anhu sambil menghardik-hardiknya. Ada di antara mereka yang tiba-tiba saja mengayunkan tangannya, mengayunkan pedangnya, akhirnya memotong tangan Utsman bin Affan yang terjatuh di atas mushafnya, dan darah yang tertumpah masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Utsman tumpah di ayat Al-Qur'an pas yang bunyinya, "Maka Allah akan mencukupkan engkau hai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui." Maksudnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun hanya membunuh Utsman. Waktu mereka membunuh Utsman, maka istri Utsman sempat datang sebelum waktu tangan Utsman dipotong. Lalu ada seseorang menampar istrinya Utsman, sampai akhirnya istrinya Utsman terjatuh. Dan Utsman pun berkata kepada orang tersebut, "Semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu, dan memasukkanmu ke dalam api neraka." Maka beberapa tabi'in sempat berkata,
Pada saat itu saya melihat orang yang tadinya ya, yang tadinya menampar istrinya Uthman dan memotong tangan Uthman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, sungguh saya celaka. Ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan, sungguh saya celaka, saya pasti masuk neraka. Maka kami pun, ini diriwayatkan oleh Abi Kilabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku bersama kawan-kawanku di Syam, aku mendengar seseorang berkata, aduhai celakalah aku akan masuk neraka. Maka aku pun mendatanginya, ternyata dia adalah salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang buntung kedua tangannya, kedua kakinya sampai pangkal pahanya, kedua matanya buta dan dia terselungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Uthman. Ketika aku mendekati Uthman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya. Uthman pun berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari dua Uthman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilabah mengatakan rahimahullah, maka aku berkata kepadanya, kecelakaan dan kebinasaan memang pantas untukmu. Jadi sebelum pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini masuk dan membunuh mereka, atau sebelum mereka meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuktikan kebesarannya dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh. Sampai Yazid ibn Hubayb berkata rahimahullah, kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman semuanya menjadi gila. Ya, subhanallah, semua yang masuk ke rumah Uthman kalau bukan mati, parah, kena penyakit berat, maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut. Dan ini tidak tertinggal satu pun kecuali mereka semua begitu. Dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidupnya Khalifah Ar-Rashid yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hal-hal yang mulia. Pertama, Allah muliakan dengan masuk Islam. Yang kedua, menikah dengan kedua anak Nabi SAW. Yang ketiga, berinfak dengan banyak sekali hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat jaminan surga. Yang keempat, menjadi orang kayanya sahabat ya, dan mulia hidup di dunia. Yang kelima, menjadi khalifah dan akhirnya memimpin dunia. Yang keenam, mengekspansi Islam ke seluruh wilayah-wilayah dan banyaknya orang manusia masuk Islam, berarti Uthman bin Affan yang panen pahalanya. Dan yang ketujuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidupnya dengan mati syahid. Dari penyebab saja orang-orang itu datang, tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. InsyaAllah sampai sini bahasan kita. Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita ini. Dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat duhur nantinya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tanya jawab insyaAllah pada duhur ini. Dan teman-teman insyaAllah sabar sedikit dalam menghadapi majlis ilmu, tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kita mengetahui kadar besarnya pahala yang kita panen pada hari kiamat, mungkin jelas kita akan menunda laparnya sampai selesai pertanyaan, gitu kan? Cuma memang ini butuh keimanan dalam masalah itu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah? Sedangkan di tempat kami, para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musola-musola kecil. Bedakan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali. Dakwah itu kan segala macam media. Jadi jangan Anda terikat dengan ustaz. Kalau terikat dengan ustaz yang harus dipanggil, itu enggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal. Karena emang enggak bisa, enggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, enggak bisa. Itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali. Di sini 2 jam, sana 2 jam, itu sudah 8 jam. Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam. Itu berarti 12 jam.
setengah dari umur sehari itu sudah dipakai. Kira-kira kalau ditambah lagi, kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga, kapan untuk kerja gitu kan. Kadang-kadang subhanallah, saya tiba di rumah ikhwan akhwat sekalian, itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur, karena capeknya gitu. Jadi memang, dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu ya, saya merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwan mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustad-ustad ke daerah-daerah mereka. Memang, dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu, dari tabi'in, mereka mendatangi para ulama untuk belajar. Bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi SAW memang kalau satu kota membutuhkan, dikirim satu orang. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, untuk satu negeri Yaman. Gitu kan? Nanti dia duduk satu tempat, yang lainnya pada datang belajar. Murid-muridnya nanti nyebar. Seperti itu semestinya sistemnya. Di Indonesia enggak, kita mau balik. Gitu kan? Mau, saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih. Karena dia rasa suka cocok pengajiannya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu. Berkisar-kisar di situ terus gitu, berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat, saya datang Jakarta Selatan, nanti di situ, karena memang enggak bisa. Gitu kan, sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD. Ini seperti ceramah kita selalu diangkat, di-upload, jazakumullah khair sama teman-teman tim, selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali di antara muslimah kita yang menyampaikan kepada saya, bahkan di luar negeri, subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengerin ustaz, lagi ngurus anak dengerin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja enggak ada aktivitas. Mereka bisa lakukan itu, gitu kan? Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak, tiba-tiba datang lalu mengatakan, "Ustaz Khalid," ya dipeluk. Saya enggak tahu siapa. "Iya, Pak." Dia bilang, "Saya ini mungkin ustaz enggak kenal. Saya punya musola di Kalimantan di kampung, ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya, ustaz." Enggak mungkin kalau ngundang saya ke sana, di-download sama dia, diputarin, jemaahnya semua pada ngumpul nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir, kan? Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga enggak punya waktu untuk itu, kan? Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin, para tabi'in didatangin. Memang ilmu itu didatangin. Ilmu itu didatangin sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insyaallah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu majma'in? Tidak disebutkan, ya. Tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan, gitu kan? Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya, kaum Khawarij ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya, tidak tahu karena ramehnya orang. Jadi diibaratkan, saya pernah belajar sejarah di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah, di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis, menitikkan air mata di kelas. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu anhu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa ini kelompok datang ngeroyokin, semuanya rame-rame mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Enggak ada, enggak jelas karena semuanya partisipasi. Pada saat satu mukul, yang lain pada mukul semua. Siapa yang pukulannya mematikan itu enggak tahu. Karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk, ngeroyokin, sudah dinasehatin, enggak mau gitu kan. Nah, salah satunya ya tadi yang sempat kena, ya doanya Utsman bin Affan gitu kan. Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan. Karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu. Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengingat keputusan Al-Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal, beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6, 2 orang, Utsman dan Ali.
Nah, pada saat Uthman diangkat karena lebih hadis, satu dua hadis dibandingkan sahabat, terbunuh, maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka karena waktu itu memang kandidatnya setelah Uthman Ali yang terkuat, gitu kan? Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan, memang sepupu Uthman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Uthman saja, dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar pembunuhnya Uthman ditangkap dulu, cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, enggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan. Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa, kalau tidak ada khalifah, enggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. Maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah, perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Uthman enggak ditangkap. Cari tahu hukum semuanya, gitu kan? Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar, ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Uthman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang, ya, pada Ali dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya, Muawiyah ini mau memberontak, gitu kan? Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij. Pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain, lalu mereka mengatakan bahwasanya Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Siffin. Dua-dua menyangka satu saling menyerang satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka enggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi, ada apa nih sebenarnya, bagaimana jalan keluarnya. Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat, tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah pun tahu ternyata yang mau keluar, Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij tidak terima karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya dan mereka tidak ditahu siapa memang, dalam sejarah tidak disebutkan. Ada ciri-ciri umum saja kan. Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib, pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan, nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka. Gitu kan? Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari. Besok sudah mau bubar nih, sudah sepakat gitu kan. Lempar anak panah dari kemahnya Ali, ada juga yang lempar anak panah dari mereka. Maka dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasionalnya gini. Kalau kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, enggak saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya enggak ditahu. Jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah, mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan. Berhenti peperangan, nah kelihatanlah kelompok Khawarij ini. Dari mana kelihatannya? Waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan, dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap Anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas Anda. Saya akan pulang ke Syam. Dan ini sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh, gitu kan? Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij nih. Keluar mereka sekelompok orang gitu, lalu mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, diangkat Quran, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya Muawiyah ini gak boleh dimaafin. Udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja. Mereka paling hobi begitu, buat keributan. Nah, sama Ali dikatakan, tidak mungkin saya membunuh muslimin. Gak mungkin, ini nanti terjadi fitnah. Maka Muawiyah pun disuruh pulang, pulanglah Muawiyah. Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih. Nanti kan kita bahas zamannya Ali radhiyallahu anhu itu, dia buat, mereka buat masalah, mereka keluar dari pasukannya Ali, kemudian mereka membunuh di tengah jalan. Banyak orang yang dibunuh muslimin, siapapun yang temuin yang tidak sefaham, yang tidak mengatakan Ali kafir, maka dikatakan apa namanya? Dia boleh dibunuh, halal darahnya. Gitu kan? Sampai pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini, dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, membunuh khalifah. Jadi bagi mereka tuh biasa membunuh khalifah, membunuh, memberontak,
Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah enggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu kalau dia muslim selama memang tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama memang dia mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam dalam ceramah saya di YouTube ada. Di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya. Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2 jam setengah bicara masalah hal seperti ini. Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok Khawarij. Nanti yang kita jelaskan di zaman Ali radhiyallahu anhu. Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setahu saya Allahu a'lam bukan pedang dari Nabi SAW. Tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan, wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, dan betul sampai dia meninggal menggunakan pedang tersebut. Dan kata Nabi SAW untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali, bagaimana di perang, dan kita tahu kisah-kisah yang nanti yang kita bahas pada saat insyaAllah pada saat membahas kisah beliau, bagaimana peperangan yang dipimpin, bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus. Itu yang ada. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Uthman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama, karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu Anda tahu, dan ini sudah saya bahas panjang lebar di pelajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat, ayat itu turunnya masih berserakan. Turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun 1 surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ayat ini di surah ini, ayat sekian. Letakkan ayat ini di surah ini. Jadi Nabi SAW yang susun tuh. Ya, kadang-kadang turun surah An-Nisa ayat sekian, 100 sekian. Nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa. Tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian. Allah yang tuntun, gitu kan. Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi tuh. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya. Dan itu sudah, semua sahabat sudah maklumi dan mereka sudah menghafal itu. Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, gitu kan? Itu definisi dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris, itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Misal, hadza, dia ubah menjadi hadzi misalnya. Itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hadza, memperjelas dengan ditambah fathah dua, itu bukan bid'ah. Karena memang seperti bacanya sama, gitu kan? Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah. Bid'ah itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan. Jadi di luar bacaannya pun, gitu kan? Tapi ini sama bacaannya, cuma digunakan fasilitasnya. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank? Gajinya riba kah? Lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan, boleh atau tidak? Kira-kira saya tanya kembali penanya, Anda mau saya jawab apa? Hah? Kira-kira saya kerja di bank konvensional, maunya saya jawab apa? Boleh kah? Tidak boleh. Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Tidak mungkin, karena bertanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Kerja di bank konvensional riba haram dan itu berdosa. Kalau Anda tetap bekerja di situ, berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu kedosa, kemudian dia berusaha keluar bertobat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya, ingat teman-teman yang masih bekerja, ya, saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja,
Kenapa sekarang dengan 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu. 2 jam setengah saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia tangkap oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat, atau orang memberikan hadiah, gitu kan? Anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada, bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S1, mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus, itu namanya ikhtiar, naik. Dan ini semua orang kafir, orang beriman akan mendapatkannya, gitu kan? Hanya saja orang beriman disuruh pakai tangga naik itu, tangganya yang bagus, yang kuat, halal. Jangan tangga-tangga yang keropos. Buah yang diambil, buah-buah yang masih bagus, segar. Jangan buah yang sudah busuk. Itu buah-buah yang haram. Ambil yang baik. Seperti itulah pemahamannya, gitu kan? Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi. Riwayat dengan sanad hasan ya. Riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya. Lari dari rezeki. Sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya. Sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang. Kalau memang dia mati, sudah begitu ya, sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang cuma minta, berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan, dia berusaha ikhtiar lebih banyak, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kalau Anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Enggak bisa. Uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umrah atau haji, enggak boleh. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Was-was dari syaitan. Allah mengatakan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi was-was itu dari bahasa Arab sebenarnya. Yuwaswis artinya mengganggu, mengacaukan pikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata, kalau saya bisa wudu dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi. Karena was-was disebabkan tidak khusyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus diruqyah? Mengingat penyakit was-was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya, pertama obatin dulu dengan ilmu, ilmu syar'i. Dan belajar dengan ini, majelis ilmu seperti ini makin faham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh, kita akan lebih yakin, muncul keyakinan. Keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan? Nah, kalau Anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan, bisa saja dari syaitan, boleh diruqyah, nggak ada masalah. Ruqyah syar'iyah dibolehkan, gitu kan? Jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 masuk surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta ruqyah, maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu. Kalau ruqyah syar'i boleh, karena ruqyah itu kan pengobatan nabawiyah. Ya, jadi itu bukan yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i, yang syar'i, tapi ruqyah yang tidak syar'i kalau dilakukan maka tidak masuk. Kalau ruqyah tidak syar'i dilakukan maka tidak masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab ya. Boleh saja ruqyah dengan izin Allah, enggak ada masalah. Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? Allahu a'lam. Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada, tanya dulu ada perintahnya enggak? Gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca enggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka setahu saya Allah a'lam tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada perintah seperti itu. Para sahabat hamil ya hamil saja. Ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan? Yang terjadi adalah Nabi SAW hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan,
mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya, itu yang Nabi SAW lakukan, gitu kan. Tapi selama hamil belum pernah ada hadis Nabi SAW yang tersebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran, atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia ditengarkan di bayinya dengan Al-Quran, itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah, membaca surah tertentu, ini tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Bolehkah bersedekah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, gak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh, kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal soleh, boleh saja. Ya, kita sudah tahu kisah tiga orang di gua kan, yang terkurung kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal solehnya. Berharap keluar dari gua, boleh saja, gak ada masalah. Itu kan, dan juga boleh kita menyembah beribadah kepada Allah, justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji. Misal kita sholat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat 27 derajat, gitu kan. Yang kata Ibnu Abbas satu derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya sholat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh. Karena memang begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti, janji Allah. Boleh kita buktikan janji Allah, enggak ada masalah. Gitu kan? Salat malam berharap doa saya diterima, boleh. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada masalah. Apakah itu benar pada masa pemerintahan Utsman juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme? Ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan. Semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu, dan itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar ya. Saya membaca atau mendengarkan kajian sirah seperti ini, saya hanya bisa terheran-heran, ingin rasanya bisa berinfak seperti salafus saleh, tapi apa bisa? Bagaimana seorang istri menginfakkan harta? Apa harus selalu seizin suami? Dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlasannya radhiyallahu anhu? Baik, jazakallah khair. Ini saya berharap ya, ikhwat dan akhwat kalau bertanya, menyebutkan nama Nabi SAW, salawat pada Nabi SAW, menyebutkan nama sahabat, bilang radhiyallahu anhum, ya, atau anhum ajma'in. Ini penting. Baik, di sini dikatakan, kalau Anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa. Gitu kan? Dan caranya mulai dulu. Oh, saya Ustaz, pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50 ribu. Bisakah saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan, gitu kan. Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan ada dua orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim peceklik, lagi panas, nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan, tiba-tiba melihat ada awan lewat, kemudian dia dengar suara. Dari awan itu ada suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah. Lalu kemudian dia ikutin, ternyata hujan tersebut ada di atas kebun temannya, lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya fulan, kebunmu, dan hujan ini turun. Kata temannya, apa? Ini rahasianya. Dia bilang, hasil kebun ini saya bagi tiga. Hasil kebun ini saya bagi tiga. Jadi keuntungannya dibagi tiga sama dia. Sepertiga saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100 ribu, 35 ribu, 33 ribu sudah dikeluarin jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal, sepertiganya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua, karena untuk keluarga pun itu adalah sedekah, adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya 20 ribu, baik, infakkan berapa yang Anda mampu. Tapi mulai berinfak, ya, mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai orang atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu adalah salah satu ciri beliau. Kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulai, dan mulailah dengan sesuatu yang baik. Gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan.
Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkan di depan Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, ini dirham, ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya kerabat saya, mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu kerabatmu, kau akan mendapatkan dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh, kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau emang orang tua kita tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskin, ya tetangga didahulukan, gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersedekah untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya diatasnamakan kepada ayah. Dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja. Gitu kan? Bolehkah saya bersedekah untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati? Boleh. Karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam, gitu kan? Jadi saya bersedekah untuk kerabat, untuk siapa saja, gitu kan? Seperti ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya pas anak saya lahir, ada yang kerabat saya mau menginfakkan memberikan dana untuk akikah anak saya. Apakah saya terima atau tidak? Saya bilang terserah, itu bebas kepada Anda. Boleh Anda terima sebagai sedekah dari dia, gitu kan? Itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu-membantu, masuk dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong-menolonglah dalam ketakwaan, gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit, ya berusaha maksimal, jenguk, bantu, layanin, berikan obat, bawa ke rumah sakit, ya maksimal yang kita bisa lakukan, doakan. Ya semua itu kita lakukan ya. Jika hidup hanya pas-pasan, bagaimana cara berinfak di jalan Allah? Sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya keluarkan, gitu kan, semampunya. Dan ingat, pernah ada sahabat yang membawa 1 dirham di depan Nabi SAW, ada yang satu bawa 1000 dirham, itu kan bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, gimana caranya? Gimana cara hitung-hitungannya tuh? Jelas-jelas 1 dirham lawan 1000. Kata Nabi SAW, yang 1 dirham ini, yang beri 1 dirham, tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sedangkan yang berinfak 1000 dirham punya sekian banyak ribu dirham. Banyak yang lain, jadi kecil bagi dia. Jadi kalau antum punya cuma 100 ribu rupiah, antum infakkan 100 ribu itu sangat berharga buat antum. Itu Allah nilai besar sekali. Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan 100 ribu, tapi dia punya uang ratusan juta. Kecil bagi dia itu. Maka Allah juga maha adil menghitung ya kadar keikhlasan seseorang. Bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga? Apakah nafkah hanya terbatas pada materi? Tentu saja tidak, infak saja. Tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya, harta itu dari suami, kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah ya. Kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung, itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih. Kalau mau infak, izin saja. Adabnya begitu. Tapi kalau uang ibu pribadi, misal memang uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak hubungannya sama suami, maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami. Karena itu hak ada, tidak ada masalah itu. Jadi berinfaklah dan berinfak semampunya. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi, bisa dengan yang lain, tidak ada masalah. Pakaian, bukankah tadi ada riwayat sahabiat ya, gitu, yang bagaimana mereka mengumpulkan ada cincin, ada kalung, ada ini, ada itu, macam-macam ya. Ada yang pernah berinfak dengan kain-kain, apa saja mereka berinfak. Ada yang tadi membawa makanan, kurma ya, itu juga semua termasuk infak jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan dimiliki? Ya tadi saya kasih contoh, kalau Anda mau maksimal bisa sepertiganya, seperti hadis tadi orang Bani Israel yang 2 kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar, maka itu lebih baik, enggak ada masalah. Tapi memang Allah SWT mengatakan wala tusrifu, gitu kan? Wa kana baina dzalika qawama. Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wa kana baina dzalika qawama. Ada di antara berinfak dan diantara juga menahan diri, mereka tengah-tengah di situ, ya berada di tengah-tengah, itu yang dimaksud. Apakah boleh merasa cukup dengan infak sedekah yang sudah kita keluarkan? Bisa saja, ya tidak ada masalah. Kalau Anda memang menganggap itu sudah cukup, maka boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya kita memilih hutang atau tagihan,
Apakah kita mendahulukan membayar utang dan menunda sedekah, atau membayar utang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah, maka utang dulu. Utang itu wajib soalnya untuk dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis sahih dikatakan matlul ghani dhulm. Menunda pembayaran utang bagi orang mampu kezaliman, enggak boleh, gitu kan? Haram hukumnya. Maka antum tidak boleh menunda itu, tidak boleh menunda. Nah, tapi kalau bertemu misalnya bayar utang, ada lebihnya, memang kita bisa bersedekah, tidak ada masalah bersedekah. Karena utang itu adalah kewajiban. Jadi kalau ketemu kewajiban sementara sedekah itu hukumnya sunnah, maka harus didahulukan kewajiban. Ustaz, apakah ada zakat profesi? Bagaimana hukumnya? Kemudian untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau yang saya tahu, wallahu alam, semua ulama di Timur Tengah, gitu kan, mengatakan tidak ada zakat profesi, kecuali sebagian kecil dari ulama-ulama Azhar yang mengatakan ada zakat profesi. Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar daripada syarat zakat yang sebenarnya. Ada haul dan ada nisab. Haul masa setahun, nisab juga kadar daripada zakat. Ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di YouTube, ada bahasan masalah zakat tuh. Jadi emang tidak ada zakat profesi, karena zakat profesi itu masuk dalam atau melanggar syarat mutlak daripada zakat. Seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan, langsung diakumulasi setahun 60 juta kena 12 bulan. 60 juta dihitung, sampai enggak nisab 85 gram emas? Oh, ternyata sampai. Maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% tanpa melihat kebutuhannya orang tersebut, enggak bisa. Kan gitu. Karena zakat itu dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia. Itu baru zakat. Ya, kalau ada orang gaji 5 juta, setiap bulan memang pengeluaran dia 5 juta pas, berarti tiba haul enggak ada zakat dia. Bahkan ulama merincikan dari 8 golongan yang terima zakat, fakir dan miskin, golongan pertama dan kedua. Indonesia kadang-kadang digabungin nih, padahal sebenarnya berbeda ya. Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, itu fakir. Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan, tahu makan apa tapi pas-pasan. Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan masuk dalam kategori miskin yang bisa menerima zakat. Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada stafnya, kalau dianggap pada stafnya memang kurang, gitu kan. 2 juta gajinya tapi hidupnya biasa utang sama orang sampai 2 juta setengah. Belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya, belum ini, belum itu. Dia berhak menerima masalah itu. Dia berhak menerima masalah itu. Kalau amil zakat memang masuk ya. Jadi kalau yayasan mengelola itu, mereka masuk amil zakat. Boleh. Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1/8 dari uang zakat yang terkumpul. Karena kan ada 8 golongan. Maka maksimal mereka menarik 1/8-nya. Bagaimana orang yang minta-minta sedangkan ia di kampungnya, di rumahnya megah-megah. Menurut cerita dalam kurung ya, ada kampung pengemis. Ia merantau pakai baju compang-camping di kota. Sekarang saya kasih gini contoh rasional. Di masjid ini sekarang datang. Ini tolong penanya lebih perhatikan. Di masjid ini sekarang datang di kumpulan kita lagi duduk begini, kemudian bawa proposal. Nih tolong bantu, saya mau bangun masjid. Baik, kita kumpullah uang. Semua terkumpul uang misalnya 100 juta. Pergilah orang tersebut berterima kasih lalu kemudian dia jalan. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, faham gak? Pertanyaannya ini, perhatikan baik-baik. Fahamkah Anda bahwasanya pahala kita tidak hilang? Ya. Jadi walaupun dia bohong, dia gak bangun masjid, kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun. Itu penting ya. Makanya dalam Islam, hukum sesuatu itu secara zahir, yang kelihatan. Yang kelihatan orang ini sholat, oh ya saya tahu dia sholat. Yang saya tahu dia muslim, ya sudah dia muslim. Kecuali lagi ada indikasi lain, ya murtad, nah itu lain lagi. Tapi kita disuruh hukum secara zahir. Ingkar mungkar pun meluruskan orang yang salah secara zahir. Kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid tapi sholat duhur, pegang tangan orang, kamu udah sholat belum? Gak ada dalam Islam tuh. Tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang, sudah azan duhur dia gak sholat, nah ini wajib ingkar mungkar. Secara zahir kelihatan tidak sholat, gitu kan? Nah ini wajib, seperti itu. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, kita dengar isu, kadang-kadang syaitan membisikkan begitu. Oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat. Jangankan orang masih kuat fisiknya, sarjana sekarang belum tentu bisa kerja. Apalagi orang itu, mana kita tahu, kesian, mungkin memang dia butuh bantuan. Gitu kan? Mungkin dia memang butuh bantuan. Ustaz, anak punya satu adik perempuan, satu ayah lain ibu dan yang susah diatur. Setelah ayah anak meninggal, anak tanggung jawab sama seperti ayah. Karena
anak-anak pertama. Maksudnya apa ini? Mungkin bagaimana bagaimana menanggulangi ya? Ya pertama ikhtiar, Anda ikhtiar semaksimal mungkin, nasihatin dia. Dan biasanya kalau orang di bawah naungan begini, tahan fasilitasnya. Biasanya begitu ya. Jadi kalau anak itu nakal, maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin. Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu. Gitu kan? Jadi adik ini ditahan, saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu kalau kamu tidak mau berubah. Kamu gak mau tutup aurat, kamu gak mau sholat. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fasikah di bawah naungan seorang wali, wali itu adalah orang tuanya, kakaknya, sudah dinasihati, sudah luruskan, tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, sudah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh tidak serumah, gitu kan. Jadi tidak usah Anda terus terkurung dengan kalimat tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini apa namanya terakhirnya, finalnya. Tapi kalau di awal Anda disuruh ikhtiar, nasihatin, tahan dia, apa namanya tahan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan itu, insya Allah akan bisa membuat dia berubah sambil didoakan tentunya. Jadikan sebagai target untuk berubah. Ada program pemerintah untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan pengamen. Tapi suatu saat salah satu mereka datang kepada kita di perempatan persimpangan jalan tempat makan. Tempat mereka, saya nggak tahu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani faidah fadilah Utsman bin Affan dalam berinfak? Yang saya tahu, kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak ada lagi pengemis di jalan, pemerintah sudah siapin tempat-tempat penaungan, maka Anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani, maka Anda boleh berinfak, gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan, gitu kan? Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita tentang oleh beberapa LSM, kalau gitu tanganin tuh orang-orang miskin, karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan, mereka memberikan bantuan, mereka adakan keterampilan, itu juga masuk dilarang oleh pemerintah. Maka mereka, saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan, jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga, naungan, pemerintah pendidikan untuk mereka, kami akan angkat tangan. Tapi selama itu tidak, mereka masih berserakan, mereka tidak sekolah, mereka nyanyi-nyanyi di jalanan, mabuk-mabuk. Nanti jadi anak nakal, ya harus ditanggulangi, gitu kan. Jadi di sini sesuaikan dengan kondisi. Kalau pemerintah sudah menanganin itu, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka Anda boleh berinfak. Amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut? Talqin. La ilaha illallah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum, ya. Kalau dia sendiri Allahu alam, kita enggak tahu ya. Kalau orang yang sedang sakarat itu tentu kita belum pernah alamin, kita tidak tahu, dalil pun belum ada menjelaskan itu. Tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia mengingatkan dengan talqin la ilaha illallah. Bagaimana bertaubat dari dosa memasang susuk? Taubat kepada Allah SWT, karena itu perbuatan syirik. Kemudian meruqyah diri, ya, meruqyah diri, membaca ayat-ayat ruqyah. Tentu ini ada tema khusus ya. Di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang ruqyah syariah. Bisa dilihat tata caranya di situ. Jadi di ruqyah dengan membaca ayat ruqyah lalu mengusap daerah yang ada susuknya, dibuang semua. Semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang. Kertasnya, kainnya, apalah yang pernah dikasih oleh penyihir-penyihir itu semuanya harus dibuang, gitu kan? Semua harus dibuang, dimusnahkan. Ana mau tanya, ana HRD di koperasi yang mengelola jasa parkir. Tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga. Tapi saya bukan di bidang itu. Apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu? Ini minimal syubhat yang harus Anda tinggalkan. Jadi lebih aman Anda tinggalkan, karena kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa inna harama bayyin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun musyabihat. Di antara ada hal-hal yang samar-samar. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, maka dia telah haram. Saya kemarin sempat diundang di luar Indonesia 2 pekan yang lalu. Saya datang 4 hari yang lalu, saya datang 2 pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya, dia bilang, Ustaz, saya kerja di satu supermarket, orang non-muslim yang punya. Kemudian di lemari rak dia itu jual minuman keras. Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh minuman keras gitu kan. Kira-kira bagaimana hukumnya? Saya jawab kembali, kira-kira menurut antum bagaimana? Coba, perasaan secara hati bagaimana? Membersihin minuman keras, gak enak Ustaz. Ya iya, itu dosa, gak boleh.
Kalau jual barang-barang lain boleh, gitu kan? Tapi kalau sudah berhubungan dengan minuman keras, bagaimana? Ya ini tidak boleh, dosa. Pada saat membersihkan itu dosa. Pendapatannya bagaimana? Syubhat. Karena masih bercampur baur antara halal dengan haram. Aman itu bagaimana? Tinggalkan. Cari yang lain, gitu kan? Ingat, yakinlah, semut di lubang di tanah Allah kasih rezeki. Bekerja, bergerak, mencari daun, keluar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi, dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya. Dijamin oleh Nabi SAW diberikan rezeki pada hari itu. Bertawakal, berikhtiar, bertanya, gitu kan? Coba Allah SWT akan berikan kepada hamba-hambanya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Ustaz, saya ingin menanyakan apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barzah itu jasad atau ruh? Karena seperti yang saya tahu ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah. Mohon penjelasannya. Ruh, alam barzah ruh. Jadi alam kita ini sebelum lahir, sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu, ruh kita sudah hidup. Gitu kan? Kemudian ini cuma alam ruh saja. Kemudian pada saat sudah hidup di dunia, mulai 4 bulan di rahim ibu sampai kita meninggal, ini bergabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam yang ketiga, alam barzah. Ini kembali ruh saja. Jasad akan dimakan oleh tanah. Sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Jadi hidup di alam barzah adalah ruh. Yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Kemudian ada kehidupan akhirat, bergabung lagi kayak sekarang nih. Jasad sama ruh. Tapi jasadnya sudah jasad baru, bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia. Makanya akan hancur dengan tanah. Jasad nanti berbeda. Hadis Bukhari berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang akan membasahi bumi ini dan akan menentu tulang-tulang ekor manusia yang tersisa, lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, gitu kan? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi semua laki-laki 27,5 meter nantinya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu 40 siku ke langit, kurang lebih 17,5 meter, gitu kan? Ini memang poster kita pada hari kiamat dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi di surga atau di neraka, Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang pendek enggak usah khawatir. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya, serta Allah mengampuni dan mengganti semua dosa-dosa kita di pertemuan ini dengan pahala. Dan saya meminta kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana serta Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk menyatukan kita di surga firdausnya sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya mengajak lagi teman-teman untuk mengikuti ceramah. Jadi ceramah seperti ini jangan cuma sekali didengar, nanti akan ada di-upload di YouTube insyaallah dan di web saya di www.khalidbasalama.com. Coba didengar berulang kali karena kadang-kadang informasi ada yang luput. Makin sering didengar maka makin berbekas ilmu itu dan tentu manfaatnya juga bagi saya, makin banyak pahala yang akan didapatkan. Lalu kemudian amalkan, sampaikan kepada orang lain. Di YouTube bisa di-download gratis, kemudian bisa disebarkan. Tapi memang yang tidak kami izinkan adalah kalau diperjualbelikan. Kalau seandainya dibagi cuma-cuma maka silahkan saja, maka itu sangat terbuka buat teman-teman sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.